Dan Sanggar Elvista Bumiayu, mangga.
telur asinnya. Kenapa Brebes bisa memproduksi apa komoditasnya telur asin itu? Awal mulanya Bang Primasi dari sisi ini budayanya bisa dilihat. Luar biasa. Jadi telur asin itu merupakan kebudayaan kuliner perangkatan Tionghoa. Ya. Yang kemudian menjadi gastro diplomasi bagi Kabupaten Brebes. Oke. Okay. Kemarin luar biasa. Ya. Pak Ridwan Kamil itu ya. Pemborong telur asin. Wah, luar biasa. Waktu malam opening ceremony ya, beliau keliling ke masing-masing stand, ternyata memborong telur asin. Dan telur asin juga ya. Dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda. Wah, kalau udah tuh Brebes Pak Agung, telur asin itu ternyata banyak modifikasinya ya. Ada yang dibakar, ada yang pen-